Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersiaran bersama TV1 bersama Menteri pada malam ini kembali. Namun anda bersama saya Shuhaimi Muhammad pada malam ini untuk siri kedua bersama Menteri. Jika semalam kita bersama Yang Berhormat Menteri KPDN KK, hari ini hadir di studio bersama saya ialah Yang Berhormat Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama saya dalam bersama Menteri untuk siri kedua pada malam ini, hari Rabu hari ini. Jadi Datuk Seri, terlebih dahulu bagi saya dan juga kru penerbitan bersama Menteri ingin mengucapkan ucapan tertunda. Selamat hari jadi pada 3 Mac yang lalu. Jadi generasi pasca merdeka. Ya, ya Datuk Seri. Jadi bagaimana Datuk Seri? Kita terus kepada bincang kita melihat ya Datuk Seri lahir dalam awal tahun 1960-an ya, kemudian sehinggalah ke hari ini melihat progres ekonomi negara. Suami, sebenarnya kita kena ucap terima kasih kepada pejuang-pejuang negara kita yang telah berjuang memerdekakan negara ini. Walaupun mereka tidak mendapat manfaat daripada hasil perjuangan, tapi orang macam saya yang lahir selepas merdeka, sebenarnya saya mendapat banyak manfaat hasil daripada perjuangan orang-orang dulu. Jadi bila saya lahir selepas merdeka, saya ingat dulu kalau kita tengok dari segi kedudukan ekonomi kita, kita bermula hanya 4 bilion ringgit saiz ekonomi kita. Tetapi 4 bilion ringgit itu hari ini selepas 60 tahun kita merdeka sudah menjadi 1.3 trilion ekonomi saiz kita. Sudah tentu ekonomi ini dia tidak boleh berkembang secara automatik. Dia berkembang kerana kita mempunyai ingredient ataupun pengalaman untuk mengembangkan ekonomi ini. Ataupun kita mempunyai talent untuk mengembangkan ekonomi ini. Hasil daripada perkembangan ekonomi ini, kita nampak hari ini Malaysia telah bertambah maju. Walaupun kita belum sampai peringkat yang kita panggil sebagai ekonomi maju ataupun negara maju, tetapi kita dalam perjalanan menuju kepada ekonomi maju ataupun negara maju. Ini saya nampak kesan dia. Selepas saya dilahirkan selepas merdeka dan rentetan perjalanan hidup itu, bila kita nampak selepas 60 tahun kita lihat negara ini merdeka, perkembangan ekonomi begitu dahsyat. Itu yang saya nampak. Jadi Datuk Seri, keberadaan Datuk Seri hari ini memang saya cukup saya ikuti, pendek kata ya, berdasarkan daripada pilihan raya yang ke-13 lalu pada Mei 2013, kemudian Datuk Seri dilantik sebagai Timbalan Menteri Keuangan, kemudian dengan perubahan penyusunan semula kabinet, Datuk Seri terus dilantik sebagai menteri, malah background Datuk Seri juga sebagai seorang accountant dan juga merupakan fellow Chartered Association of Certified Accountants. Jadi Datuk Seri memang layak untuk bercakap tentang hal ehwal ekonomi negara. Namun saya perhatikan Datuk Seri ya, bila mana Yang Amat Berhormat pada menteri mengangkat sumpah jawatan pada April 2009. Sejak itu kita mula, rakyat, saya, media mula dipaparkan dengan penarafan agensi antarabangsa. Inilah kedudukan Malaysia. Kalau saya boleh kongsi yang terbaru Datuk Seri yang disebutkan tentang WEF menyatakan Malaysia negara paling berdaya saing, kedudukan ke-25. IMD, kita berada di tangga ke-19. Negara ekonomi yang mesra menjalankan perniagaan, kita berada di tangga ke-13. Kemudian kerajaan paling efisien di dunia, ke-11. Dan penerapan antarabangsa yang lain, Moody's, Standard Poor's, Fitch Rating malah memberikan status stabil untuk negara kita. Kenapa Datuk Seri, dari segi bacaan saya, kita nampak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri malah agensi di bawah jentera Kementerian Keuangan memaparkan kejayaan-kejayaan ini. Adakah ini salah satu petanda feel good factor kejayaan di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Ya, saya sebenarnya kalau kita tengok negara kita pada 2008-2009, kita dilanda satu krisis dunia iaitu krisis kewangan dunia. Pada ketika itu kita punya GDP contracted ataupun menurun sebanyak 1.5%. Walaupun kita berdepan dalam keadaan itu, dan sebelum itu pada tahun 1997-1998 kita berdepan dengan ASEAN financial crisis. Masa itu kita punya GDP drop 7%. Jadi setiap daripada krisis ini kita dapat bangun balik. 7% kita jatuh pada tahun 1997-1998. Kemudian kita baik pulih ekonomi kita. Dan kemudian kita kena sekali lagi World Financial Crisis 2008-2009. Kita jatuh 1.5%. Tetapi setiap kali krisis yang kita berdepan ini, kita menambah baik sistem ekonomi kita. Kita belajar banyak benda daripada
kesan daripada ekonomi yang yang melanda kita atau kesan ekonomi yang melanda kita yang menyebabkan kita terjejas dari segi perkembangan ekonomi. Setiap daripada perkembangan ini mengajar kita. Sebab itu dalam ekonomi ini ialah bagaimana kita menyusun atur strategi. Okay. Menyusun atur kita punya polisi atau dasar untuk kita dapat mengembangkan negara berterusan. Saya bagi contoh pada waktu ketika dulu oil price kita 115 US dollar satu tong. Dia jatuh jadi 30 US dollar satu tong. Yeah. Kalau lain negara tengok negara-negara producing minyak yang mengeluarkan minyak ni, kalau dah jatuh begitu drastik, dia punya defisit akan menjadi besar. Tetapi kita masih boleh bertahan, sustain. Kemudian kita masih menunjukkan perkembangan ekonomi 4.2%. Despite of all uncertainty yang kita depan, kita masih positif. Ini adalah kerana susun atur ekonomi, fundamental ekonomi kita ini kuat. Okay. Kerana kita telah build over the years. Okay, banyak kali juga setiap kali baik dalam bajet, dalam perbincangan tentang ekonomi, pihak kerajaan sentiasa menyebut tentang fundamental kita kuat. Fundamental. Rakyat nak tahu di mana pengukuhan fundamental kita itu yang membawa kekuatan sehingga ke hari ini, Datuk Sri. Okay. Dia fundamental ni, kita kena tengok fakta. Jangan tengok perception. Kita kena tengok fakta. Kalau kita tengok, dari segi kita punya perkembangan keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK atau dalam bahasa Inggeris GDP. So, kalau kita tengok, kita terus berkembang. Kita sejak daripada 2008-2009, kita berkembang terus. Jadi tahun 2017 contoh, setiap kuarter kita berkembang dan kita berkembang hampir 5.9%. Now, kedua, kita tengok pula. Kita sebuah negara yang terbuka, kita ekspor barang-barang kita. Ekspor kita meningkat hampir 19% tahun lepas. Ketiga, kita tengok dari segi kita punya employment. Last 3 years, oleh kerana perkembangan ekonomi yang baik, kita mewujudkan peluang pekerjaan 1.1 juta. Peluang pekerjaan. Kalau ekonomi tak bagus, kita punya peluang pekerjaan ini tidak akan wujud 1.1 juta. Dan seterusnya kalau kita tengok dari segi kita punya perbelanjaan, penduduk kita belanja, berbelanja. Kita punya consumption growth melebihi hampir 6.9% consumption growth. Bukan itu saja, bukan consumption dalam negara saja. Luar negara pun rakyat kita travel overseas, berbelanja hampir 46 bilion. Kalau compare dulu memang kita tak ada lah. Mungkin kurang. Tapi 46 bilion. And then itu travel kita keluar. Rakyat kita spend. Kemudian perbelanjaan dengan rakyat kita dalam negara meningkat 6.9%. Jadi statistik-statistik ni kita tak boleh deny dia. Kita boleh sorok tetapi agensi-agensi penarafan dunia ini dia work secara independen. Dia tak boleh dengar cakap saya saja. Dia tak boleh dengar cakap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia ada dia punya own methodology untuk membuat laporan mereka. Fitch, Standard & Poor, Moody. Dia memang tiap-tiap tahun, every quarter dia akan evaluate kita punya kedudukan. Jadi kalau ada orang menidakkan benda ini, jadi saya agak sukar untuk argue dengan mereka. Ini soal kita tengok fakta dan perception. Persepsi ini. Jadi ini dua benda yang yang kita kena lihat sebaik mungkin. Okey, dua perkara, fakta dan persepsi yang sentiasa diberikan konotasi yang negatif terhadap pentadbiran kerajaan khusus dalam pengagihan sektor-sektor ekonomi ini, Datuk Sri. Jadi, kalaulah kita nak jadikan penanda aras tentang ada syarikat pasaraya besar yang dikabarkan 5 syarikat antarabangsa pasaraya besar ni menutup cawangannya. Kemudian ada syarikat Bumi Putra di KLCC, di SACC, di Pavilion yang terpaksa menutup gara-gara GST katanya. Ini saya rasa persepsi ataupun fakta yang perlu diberikan penerangan. Ini saya confirm-confirm persepsi. Maksud saya persepsi ialah begini. Dalam perjalanan negara kita, ekonomi kita ini, setiap tahun memang ada syarikat tutup, ada syarikat buka. Saya bagi contoh. Tahun 2016, jumlah retail outlet dalam negara kita ada 66,000. Tahun 2017 ada 73,000. So kalaulah ekonomi ini tak bagus, macam mana kedai-kedai ini bertambah? 66,000, 216,
seluruh negara 2017 73,000. Now, ada syarikat-syarikat yang tutup kerana ada alasan-alasan yang tertentu. Contoh, saya dulu pernah menjadi pengarah urusan KFC. Saya pun ada outlet KFC, tapi tak semestinya KFC bila dia tutup outlet, dia rugi. Ada outlet-outlet yang kita tutup kerana kita merasakan bahawa di kawasan itu mungkin tak strategik ataupun lokasi yang kita buka kita punya outlet itu, after some time, dia dah tak menjadi strategik. Jadi sebagai orang berniaga, kita tutup. Giant dia tak tutup. Dia tutup outlet yang mana dia merasakan bahawa ada outlet lain yang boleh servis customer dalam kawasan yang sama. Contoh. Jadi tak boleh kita ambil satu hypermarket Giant tutup dia punya branch atau cawangan, kita gambarkan sebagai ekonomi. Tak boleh, sebab kalau kita tengok, consumption kita meningkat. Jadi ini isu soal pengurusan pentadbiran syarikat, lokasi tak bersesuaian dan sebagainya, ini tak ada kena-mena dengan GST. Kalau nak menyentuh pasal GST, sebelum ada GST pun ada SST 10%. Ya. Kos SST itu dah masuk dalam produk kita tapi kita tak nampak. Tapi sistem GST ini, kos SST itu ataupun tax GST itu dia nampak keliru. Kita tahu berapa kita bayar tax. Sebelum ni kita beli barang, ada SST dalam tapi kita tak nampak. Jadi macam biasalah. Kita ni sebenarnya elok tak nampak daripada nampak, selalunya persepsi manusia ni. Tetapi dari segi perjalanan ekonomi, sistem GST ini, kita bukan seorang, hanya sebuah negara saja yang lakukan GST ini. 174 negara seluruh dunia lakukan. Dan tak ada negara-negara ini yang patah balik. Tak ada. Tapi kalau ada, kita punya parti-parti politik di luar sana yang nakkan kuasa, nak cancel GST, saya tak tahu apa akan jadi pada ekonomi kita. Kerana sistem ini cukup efisien. Tapi bila mana ada susuk penting negara juga yang memberikan komen kepada GST, dan jika mampu mengambil alih kerajaan, GST akan dihapuskan. Jadi ini juga mampu mengubah sikit persepsi rakyat tentang feel good factor, fakta-fakta. Ya, yang tapi saya macam inilah. Kadang-kadang kita bila dalam kita punya kesungguhan kita nak menang dan nak dapat kuasa, kita janjilah semua orang. Tetapi pada hakikatnya, bukan semua orang tak reti dan tak boleh menilai. Orang yang tak faham mungkin dia boleh pengaruh lah. Tetapi pada hakikatnya, negara Malaysia ini dah mencapai satu negara yang kita anggap 1.3 trilion punya economy size. Malah GST sistem ni salah satu sistem percukaian yang efisien. Saya nak beritahu bahawa dalam ASEAN, luar ni 174, dalam ASEAN ada 10 negara. Kita among the few yang last kali introduce GST. Lain semua dah pakai. Singapura dah pakai, Thailand dah pakai, Indonesia dah pakai, Filipina dah pakai, Vietnam dah pakai. Semua yang tak pakai Malaysia dengan Vietnam. Dengan Myanmar. Jadi saya nak beritahu, sebuah negara yang orang hormati dari segi perkembangan ekonomi, yang dapat bangunkan ekonomi kita ini, kita menggunakan sistem yang tidak cekap. Sistem yang menyebabkan banyak shadow economy ataupun ekonomi bayangan yang kita tak boleh trace. Tax-tax yang dikolek daripada consumer tapi tak dihantar kepada kerajaan. Hanya ini. Jadi sistem GST ini memang efisien, sebab kalau tengok semua negara yang implement ni, dia tidak, walaupun negara tu akhirnya bertukar kerajaan, kerajaan yang ambil alih tak pernah nak tukar. Sebab dia tahu sistem tu yang terbaik, yang boleh mengelakkan daripada orang lari cukai dan sebagainya. Konsep. Okey. Jadi soal GST memang terus akan dibicarakan. Malah kalau setiap kali membentangkan bajet selepas ini pun, pasti rakyat akan disebutkan adakah GST akan dinaikkan atau diturunkan. Itu satu perkara yang pihak kerajaan akan sentiasa memberikan penerangan. Dan satu perkara lagi, Datuk Sri, sebaik saja Yang Amat Perdana Menteri mengangkat sumpah jawatan juga, ya. Kedai Rakyat Satu Malaysia telah pun diperkenalkan. Ini juga untuk merancakkan, merangsang ekonomi negara untuk ekonomi tempatan. Namun dikabarkan ada juga krim ini, Kedai Rakyat Satu Malaysia ini, yang gulung tikar. Ya. Datuk Sri. Okey, dia sebenarnya krim ni is a good model. Saya berbincang dengan Dato' Hamzah, Menteri KBD NKK. Saya beritahu dia, dia gagal krim ni bila kita bawa barang-barang letak kat krim, barang-barang yang masyarakat umum tak kenal brand tu apa. Kita nak kena ada brand, sebab masyarakat kita duduk di luar bandar pun, dia nak minum air coklat, dia nak Milo contoh. Yeah. Kan? Dia nak brand-brand yang steady lah.
Tapi kalau kita bagi semua air coklat yang tak ada brand, orang pun tak nak beli. Jadi kalau macam beras, dia pun nak tengok beras yang steady punya. Yang ada quality, yang ada tak, itu bukan saja murah. Tapi murah with quality. Harga berpatutan. Value for money. Ini menunjukkan bahawa masyarakat kita, sama ada yang mempunyai pendidikan tinggi ataupun sederhana ataupun yang tidak, yang tercicir pendidikan, mereka masih concern about quality dan juga value for money apabila mereka beli barang. Jadi sebab itu apabila Kementerian KPDNKK Dato' Hamzah memperkenalkan krim 2.0 ini, kita memang bagi sokongan. Kita lebih banyak cuba banyakkan kedai-kedai ini supaya mereka dapat membeli barang-barang yang berkualiti, harga yang rendah, atau harga, kita tak mau panggil harga rendah. Kita kena panggil harga yang berpatutan. Because connotation harga rendah ini, barang juga akan, mutu dia akan rendah. Orang psyche apa ni, kita punya consumer. Jangan panggil harga rendah. Harga berpatutan. Okey, jadi kita melihat juga, saya berikan, kita bincangkan tentang konsep krim, pelaksanaan GST, satu lagi kaedah pihak kerajaan dalam mengumpul hasil. Namun begitu, persepsi ini lagi, kembali soal persepsi, walaupun pihak kerajaan sentiasa memberikan penerangan. Jadi bagaimana bagi MOF sendiri, bila berkait dengan ekonomi, rakyat akan melihat tentang ringgit, nilai ringgit, dan pada suatu ketika nilai ringgit yang jatuh. Semalam juga ya, ada dibawakan di Dewan Rakyat tentang mahukan penyelesaian kepada kedudukan ringgit itu sendiri, Datuk Seri. Okey. Suami, kita pasal soal ringgit ini, kita boleh buat ringgitnya fix. Tetapi itu bukan sebuah ataupun satu polisi yang menunjukkan bahawa kita ni very progressive nation. Negara yang progressive ini, dia tidak menetapkan harga ringgit dia. Sebab dulu kita pernah letakkan harga ringgit kita. Saya ingat dulu kita peg kita punya currency. Tetapi kesan pegging ini begitu besar dalam sistem ekonomi kita. Kerana ekonomi kita, kita mempunyai penduduk hanya 30 juta. China ada 1.3 bilion penduduk. Kalau kita punya penduduk besar dan ekonomi kita kukuh, kita punya self-contained economy, kalau you nak pegging mungkin ada kesan tapi tak teruk. Tapi kalau kita negara kecil, open economy, kita export barang kita, kita beli sama ada barang, kita pack kita punya currency, long term kita akan rugi. Now, currency ini sebenarnya dia bergantung kepada banyak faktor. Pertama, kita kena tengok dia akan akhirnya pergi kepada asas ekonomi. Kalau ekonomi kita ini satu ekonomi yang stable, kukuh, mempunyai dasar-dasar kewangan yang baik, currency kita akan stable. Kalau ekonomi jatuh, currency akan jatuh. Ekonomi naik, currency akan naik. Maksud saya, kalau ekonomi jatuh, maka currency kita akan weak. Kalau ekonomi meningkat, currency dia akan kuat. Now, saya tunjuk, saya bagi contoh. Orang tanya saya, Datuk, kenapa kita punya currency dulu RM4.48, RM4.50? Pada senang je, pasal kita negara yang terbuka. Kita banyak ekspor barang. Salah satu daripada income kita adalah minyak dan gas. Bila harga minyak jatuh daripada $115 satu tong jatuh kepada $30 satu tong, sudah tentu kita kurang pendapatan kita dari segi US dollar yang datang. Bila kurang, jadi maka dia tidak dapat revenue daripada US dollar untuk ditukar kepada ringgit. Maka tekanan kepada ringgit akan terjejas, akan turun. Sebab itu kesannya. Yang kedua, bila harga minyak jatuh, jadi mereka tengok ekonomi kita tak berapa stable ataupun kemungkinan besar berada dalam keadaan yang tidak menentu, maka pelabur buat keluar dia punya pelaburan. Bila dia buat keluar pelaburan dia daripada pasaran saham ataupun dalam kita punya capital market, maka bila dia buat keluar, dia kena tukar ringgit. Dia nak daripada ringgit, dia tukar ringgit dia, dia minta US dollar. Maka menjadi demand untuk ringgit naik, demand untuk ringgit turun, US dollar punya demand naik. Jadi dia akan bagi tekanan. Yang ketiga, kita tengok pasal being open economy, negara Amerika merupakan negara yang terbesar dalam dunia dari segi ekonomi. Dia punya ekonomi $19 trillion.
$19 trillion. 18 to 19 trillion US dollar. Kita punya ekonomi baru $320 billion. So, begitu besar. Bila dia naikkan kadar dia punya faedah, bila naik kadar faedah, maka pelabur-pelabur yang melabur dengan kita ni, dia ambil opportunity nak pergi dapat better yield. Dia bawa keluar. Tapi ini bersifat sementara. Okay. Tapi kalau dalam keadaan begitu, kita pergi pack kita punya currency, jadi bila time kita nak jadi kuat, kita tak dapat manfaat. Sebab tu hari ni, bila kita masih menggalakkan free flow of capital, duit tu datang balik. Bila datang balik, maka currency kita akan strength. Jadi pilihan kerajaan untuk tidak mengambil pendekatan tambatan ringgit itu adalah satu tindakan yang cukup bijak. Yes. Dan inilah hasilnya, ringgit pun dah mula kembali kepada paras yang agak stabil. Jadi Dato' Sri, kita akan berhenti rehat seketika dan selepas ini kita ingin melihat ya bagaimana agaknya model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga berjaya membawakan apa yang kita perolehi malah dengan penerapan agensi antarabangsa kepada negara kita. Kita rehat seketika dan kembali selepas ini. Dan masih lagi juga bersama saya Dato' Sri Johari Abdul Ghani, Menteri Keuangan kedua. Kita bercakap tentang senario ekonomi semasa juga Dato' Sri, dan kita imbas juga antara yang diambil, dasar-dasar yang diambil diperkenalkan oleh pihak kerajaan, malah diperkenalkan pada satu ketika tentang pendekatan untuk ekonomi baru, model ekonomi baru negara dengan 6 NKRA yang diperkenalkan. Hasilnya Dato' Sri, KPI-nya. Hasilnya, Suami, kalau kita tengok, kita berterusan mendapat perkembangan ekonomi. Kita perusahaan dapat meningkatkan kita punya pendapatan per capita. Hari ini pendapatan per capita kita telah mencecah hampir 10,000 per capita setiap tahun, on average ya, 10,000. Jadi apa yang 10,000 US dollar. So apa yang saya nak tekankan, setiap zaman ini kita akan beralih dengan bermacam-macam cabaran ekonomi. Dan ekonomi berubah sepanjang zaman. Dulu kalau kita tengok, mula-mula kita merdeka, kita menumpukan banyak dari segi pertanian. Kemudian selepas 25 tahun, kita menumpukan banyak daripada manufacturing industry. Hari ini kita berdepan dengan services sector yang begitu tinggi. Dan kemudian now we are in the era of digital economy. So kalau kita tengok pertanian, manufacturing, services, now digital economy. Today saya nak beritahu, daripada 1.3 trilion ekonomi kita, hari ini services sector 54%. Manufacturing dulu very high, sekarang ini tinggal 23%. Agriculture tinggal 8.4%. Nampak perkembangan? Dulu kita very big on agriculture, sekarang agriculture cuma 8.4%. Kalau kita tengok manufacturing, sekarang tinggal 23%. Tapi services sector kita dulu sangat kecil, tapi sekarang ini sudah 54%. Jadi saya nak beritahu, dalam services sector ini juga dia ada banyak cabaran. Salah satu daripada cabaran ini bagaimana kita berdepan dengan dalam digital economy. You know, jadi digital economy hari ini dalam negara kita, dia telah menyumbang hampir 18% daripada kita punya GDP. That means banyak benda yang kita lakukan dari segi kegiatan ekonomi ini melalui digital economy. Online, e-commerce. These are all the yang kita tak pernah tengok. Jadi cuba bayangkan kalau kita ada pemimpin-pemimpin negara yang tak faham pasal digital economy, yang tak faham pasal perkembangan ekonomi berlaku dalam dunia, maka kita akan forever remain sebagai agriculture industry ataupun cuma manufacturing sector. Jadi kita sekarang ni berjalan mengikut ubah. Kita tak tahu yang akan datang ni, we don't know what going to happen. Sebab tu kalau saya nak beritahu, kalau kita tengok banyak pekedai-pekedai kita ni, dulu bila consumption naik, dia terasa. Tapi sekarang ni consumption kita naik, dia tak berapa nampak. Sebab apa? Sebab market dia tu telah diambil oleh digital punya ekonomi, macam online business, e-commerce. Orang tak pergi kedai, tapi dia beli. Dia masih beli. Tapi total consumption kita masih meningkat. Melebih 7%. Okay, betul. Dan alang-alang Datuk dah menyebut tentang digital ekonomi ya, dengan kemasukan Jack Ma satu nama. Malah sebelum ini ada susuk yang menyatakan negara akan bankrupt, negara akan muflis. Malah dengan kemasukan Jack Ma ya, bahawa inilah Malaysia, kedaulatannya mula dijual oleh pihak kerajaan. Jadi perkara ini lagi persepsi yang sememangnya sukar untuk pihak kerajaan berdepan. Saya kalau orang cakap soal negara kita nak bankrupt, bermakna saya ingat Jack Ma tu tak cerdik lah.
macam mana dia datang dalam negara yang nak bankrupt, kan? Padahal dia international figures. Tak betul tu. Sebab apa? Saya beritahu. Dulu masa kita mula-mula merdeka, siapa datang negara kita? Yang datang negara kita adalah pelabur-pelabur asing daripada United Kingdom, UK, US. Kemudian selepas kita merdeka 15-20 tahun, yang datang negara kita siapa? Yang datang negara kita daripada pelabur-pelabur daripada Jepun. Tapi hari ini, dunia hari ini, negara China merupakan negara yang kedua terbesar dalam dunia. Kalau Amerika 18-19 trillion US dollar punya economy size, China is 11 to 12 trillion US dollar. Kita berapa? 320 billion US dollar. Dia 11 to 12 trillion US dollar. Bermakna sebuah negara yang ada dalam Asia ni, kalau kita tak capitalize negara China yang begitu besar, ekonomi nombor dua terbesar dalam dunia, rugilah kita. Tetapi soal dia datang melabur negara kita ni, dia tak boleh ambil kedaulatan negara kita sebab kita sebuah negara yang merdeka. Dia datang melabur, macam mana dia melabur dengan orang Jepun, macam mana orang Jepun datang melabur negara kita, negara Jepun, macam mana orang di UK, orang UK, Amerika datang negara kita, dia datang melabur, bila dapat untung, dia bawa balik dia punya untung, dia create employment. Why not? Isu dia sekarang ni, bila orang main isu ni seolah macam kita nak jual negara kita, yang ini yang kita nak kena continue manage perception yang dikeluarkan oleh oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab. Untuk digital economy juga, kita antara negara yang ketinggalan berbanding Indonesia, Datuk Seri. Kalau kita Google terus pada ketika ini tentang digital economy, Indonesia maka beribu-ribu maklumat berbeza dengan Malaysia. Dan dari segi galak tu sendiri, kita lebih galak tentang TN50. Ya, satu visi baru pihak kerajaan. Namun dalam pelaburan kerajaan untuk TN50 harus dilihat tentang revolusi perindustrian 4.0. Harus juga dilihat tentang digital ekonomi yang platformnya tanpa sempadan. Jadi pelaburan kerajaan untuk dua perkara sekarang ni yang cukup besar, yang perlu sederap dengan negara-negara di dunia, artificial intelligence itu sendiri, apa yang disediakan pihak kerajaan? Oh, kerajaan kita, saya ingat kalau bandingkan dengan negara ASEAN ni, kita among negara yang agak ke hadapan dari segi kita recognize isu yang datang, dari segi boleh menjejas ekonomi kalau kita tak embrace. Contoh industri 4.0. Industri 4.0 ini adalah satu industri yang kalau kita tak embrace dia atau kita tidak mengambil inisiatif untuk mengambil tahu ataupun mengimplementasikan dalam kita punya proses membangun ekonomi, kita akan berhadapan dengan masalah. Industri 4.0 ini adalah benda-benda yang melibatkan digital economy. Kalau kita tengok dulu, kalau kita nak ada komputer, kita nak kena ada kita punya mainframe, kita nak kena kita ada kita punya own server. Sekarang tak payah. Kita boleh pakai cloud computing. Kemudian kalau kita nak buat automation, dulu kalau kita ada automation, kita masih nak orang, letak orang, tapi dia orang tak ada pakai artificial intelligence punya programs that dia boleh run all kita punya manufacturing ni 24 hours without any other people kat situ. Kemudian kita tengok teknologi-teknologi yang berkait rapat dengan Internet of Things. Lepas tu sensor teknologi, automations, and a big data, analytic. Yang these are all the industry 4.0 ni sangat penting untuk kita pastikan bahawa kita punya pelajar-pelajar kita, silibus-silibus pendidikan kita ini mesti merangkumi apa yang akan kita berhadapan pada masa akan datang. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Ini kita tak nak. Kalau graduate keluar daripada universiti, kita tanya dia industri 4.0, dia blur. Dia tak tahu. Jadi kalau dia dah tak tahu, kalau pergi interview, confirm tak dapat kerja. Dan ini ada kaitannya, ya, bila keluar tak nak kerja, cari kerja tak ada kerja, pengangguran. Pengangguran negara dalam keadaan semasa? Saya, kalau kita tengok statistik pengangguran negara, kita masih dalam keadaan yang baik. On average, saya ingin lebih kurang 34%. Kalau banding banyak dengan negara lain. Walau bagaimanapun, kita kena terima hakikat bahawa dari segi pengangguran di peringkat graduate ataupun graduan, dia agak tinggi sikit. Ya? Ini adalah kerana kita dalam perjalanan untuk menyesuaikan diri. Sebab dulu, kalau orang masuk universiti, keluar universiti, dia tahu nak keluar mesti nak dapat kerja.
Nah, kita dah sampai satu era yang mana orang masuk universiti, keluar universiti, kerja is one, but not necessary that bila you keluar universiti, you kena dapat kerja. Mm-hmm. Maknanya you kena now creating a job instead of you find a job. Mm-hmm. So, because universiti ada 20, universiti awam, universiti swasta ada, dengan kolej swasta semua ada dekat 400. Jadi, tiap-tiap tahun kita akan produce rakyat Malaysia yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi, number of job is limited. Mm-hmm. Right? Jadi, di sinilah datang dia ciri-ciri keusahawanan. Okay. That we create the job. Mm-hmm. Jadi, itu kerajaan dalam mana-mana bajet bila kita buat, kita akan pasti menggalakkan keusahawanan. Mm-hmm. Kita sediakan bajet-bajet tertentu untuk menggalakkan mana-mana rakyat kita boleh mencari pendapatan tambahan, okay, sampingan atau menjadi core income dengan membudayakan budaya keusahawanan. Okey, Datuk, daripada awal perbincangan kita, kita banyak melihat dari segi peringkat global, luar. Untuk membangkit ekonomi tempatan sendiri, kerajaan? Oh, nah, ekonomi tempatan ni, pertama, basic fundamental ekonomi tempatan ni ialah political stability. Mm-hmm. Mana-mana negara, kalau nak bangunkan ekonomi tempatan, kalau dia tidak ada political stability, susah nak bangun. Tapi alhamdulillah for the last 60 years our economy, our political stability saya rasa first class. Okay. Despite all noises bising-bising ini, tapi kita masih aman dan damai. Kita masih boleh pergi ke sana ke sini buat berniaga, tak ada hal. Alright? Nombor dua, kita mesti domestically kita punya financial institution mesti kukuh dan kuat. Bermakna setiap daripada kita punya financial institution sama ada bank, capital market kita ataupun kita punya bond atau sukuk market kita masih very good. That means orang ada yakin. Jadi di situ kita boleh menjana modal. Nombor tiga, kita mesti ada orang panggil talent. Iaitu kepakaran-kepakaran ataupun pengalaman-pengalaman yang ataupun mereka-mereka yang kita panggil sebagai tenaga kerja yang mahir. Tenaga kerja yang berpengetahuan. Ini merupakan salah satu daripada faktor untuk negara itu menjadi maju. Sebab itu education merupakan salah satu daripada strategi kerajaan untuk memastikan bahawa tiap-tiap tahun kita spend a lot of money. Contoh bajet yang baru dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 2018. Kita spend 60 bilion untuk sektor pendidikan. Right? Sektor pendidikan rendah, menengah dan juga peringkat tinggi combine 60 bilion. Sebab kita tahu itu merupakan asas fundamental untuk kita bangunkan ekonomi negara. Sangat penting. Stabilan politik, kestabilan kedudukan kewangan, bank, capital market, all that tu modal. Nombor tiga, talent kita. These are three elements sangat penting untuk membangunkan ekonomi. Penumpuan dia. Dan akhir sekali yang empat ini ialah bagaimana bila kita bangunkan negara ni, kita juga kena pastikan bahawa rakyat kita semua sihat. Kalau tak sihat, apa sistem yang kita boleh make sure penyakit yang berjangkit ini tak berjangkit. Maka kita spend 27 bilion dalam kita punya hospital. Kalau orang mampu tak mampu, ada tempat dia nak pergi dapatkan treatment. Okay. Untuk 27 bilion. 60 bilion pendidikan, 27 untuk kesihatan. Sebab kalau you pandai sekalipun, kalau tak sihat, tak guna. Jadi you tengok empat ni, faktor yang penting. Yang lain tu sampingan lah. Tapi the core, political stability, kedudukan kewangan yang kukuh, dari segi sistem kita, kepercayaan orang letak duit, orang simpan duit, kita tahu anytime kita nak bawa keluar duit ada. Ini simpan duit, nak bawa keluar duit, duit tak ada. Itu tak boleh. So sistem kita mesti ada penuh kepercayaan. Okay, bila kita berniaga, nak modal, modal. Kita boleh dapat modal daripada capital market, boleh dapat daripada bank, boleh dapat daripada institusi yang boleh mengeluarkan capital. Kan? Lepas tu, bila kita nak pekerja, pekerja ada, tak bergantung hanya kepada foreign workers. Kita ada kita punya own talent, kita ada kita punya kepakaran sendiri. Kemudian, nombor empat, bila ada isu-isu soal-soal sakit dan sebagainya, ada tempat rakyat kita sama ada dia berdapatan rendah, tinggi atau sederhana, boleh dapat apa ni sistem apa ni kesihatan yang baik. Okey, Datuk menyebut tadi dalam sub rantaian sistem ini tentang kedudukan kewangan yang stabil. Tapi hutang negara. Okey. Itu kebimbangan yang sering kali dibawa. Okey. Saya nak cerita pasal hutang ni, Suhaimi. Hutang ni, Suhaimi, kalau dari segi saya punya analogi ni, kita tengok diri kita.
kita bila bekerja, suami bekerja, suami mesti ada hutang nak beli rumah. Hutang rumah, hutang kereta. Hutang rumah, hutang kereta. Kadang-kadang adalah sikit-sikit personal temporary loan. Personal loan. Okay? So suami punya hutang ni tak merisaukan suami. Kenapa? Kerana suami ada pendapatan untuk bayar hutang tiap-tiap bulan rumah. Mm-hmm. Bayar hutang kereta. Mm-hmm. Bayar hutang kita punya personal loan. Kita tak perlu risau. Begitu juga negara Malaysia. 60 tahun, sejak 60 tahun kita merdeka, memang kita ada hutang. Dan tak pernah sekali hutang kita ni tak boleh bayar. Isu dia hutang ni ialah sama ada boleh bayar tak boleh bayar. Kalau tak boleh bayar, ada masalah. Tapi kalau hutang boleh bayar, dan hutang pula bila kita buat hutang untuk membangunkan ekonomi, tak ada masalah. Saya bagi contoh, kita berhutang nak buat high speed rail. Kita berhutang nak buat MRT. Apa masalahnya? Sebab itu future untuk generasi akan datang, 20-30 tahun akan datang. Bila you keluar daripada universiti, contoh generasi akan datang, dia tak payah beli kereta dah. Sebab semua apa ni, sistem pengangkutan awam ni very efficient. Tak payah beli. Saya ingat dulu saya belajar di UK, tak ada sibuk nak cari kereta. Sebab sistem pengangkutan awam ni very efficient. Yeah. Tapi dia build over the 120 years ago. So dia punya sistem rangkaian pengangkutan awam. So kita baru nak buat. Jadi kita berhutang lah dulu. Bila kita berhutang dulu, besok ekonomi berkembang, kita have more income, then we pay lah. Tapi kalau ada lagi satu teori, simpan duit dulu. Bila dah ada duit, baru buat. Tapi pada time you ada duit, you nak buat, mungkin harga dah dari 4-5 kali. Contoh, macam suami. Suami beli rumah teres. Suami beli rumah teres 10 tahun dulu, mungkin harga RM300,000. Jadi suami cakap, kita tak mau pinjam lah. Kita simpan duit sampai RM300,000, kita beli. By the time suami ada RM300,000, rumah tu dah RM800,000. Yeah. Tak boleh beli juga. So, jadi bila tak boleh beli, suami simpan lagi. Bila simpan lagi, lepas 15 tahun, harga sampai RM800,000, harga rumah teres dah jadi 1.5 juta. Macam mana nak beli? So, ini yang kita nak kena paham sok. Jadi konsep hutang. Jadi hutang ni, suami, kebolehan membayar. Sebab tu negara Amerika, hutang berapa? Dia hutang hampir lebih 100%, lebih daripada 100% daripada dia punya GDP. Okay. GDP dia katakan $18 trillion, dia hutang $19 trillion. You tengok Japan, dia punya hutang 250% daripada dia punya GDP. Kita punya hutang 50.9% daripada kita punya GDP. Tetapi percentage ini tak bermakna, kalau rendah sekalipun, tapi kalau kita tak boleh bayar, tak guna. Mm-hmm. Yang paling penting ialah, boleh tak kita bayar? Okay. Kalau suami boleh bayar hutang, bermakna suami boleh pinjam rumah teres satu, rumah semidi satu, belilah. Masa boleh bayar. Tapi kalau tak boleh bayar, jangan beli rumah teres, lepas tu nak beli lagi satu rumah, yang itu tak boleh bayar. Mana salah? So, kebolehan membayar. Yang ini sebab saya nak kena betulkan persepsi ini. Yeah. Kalau boleh bayar, tak ada masalah. Yang takut, yang tak boleh bayar. Jadi jumlah hutang negara? 50.9% of GDP, approximately lebih kurang dalam 680 bilion. Hutang yang boleh dibayar oleh negara? Boleh dibayar, insyaAllah tak ada masalah. Ekonomi terus berkembang. Yeah. Hari ini ekonomi kita 1.3 trilion. Okay. Government punya income lebih kurang 240 bilion. Uh-huh. Nanti bila 5, 6, 7, 8 tahun akan datang, mungkin ekonomi kita 2 trilion. Kalau 2 trilion, takkan income kita 230, 240 bilion? Mungkin income kita boleh jadi lebih kurang dalam 400 trilion. Uh-huh. Bayar, boleh bayar, tak ada masalah. Tapi yang paling penting apa tadi, suami? Kestabilan politik. Uh-huh. Sistem kewangan. Uh-huh. Ha? Kita mempunyai talent untuk buat ekonomi, membangunkan ekonomi. Talent kena ada. Uh-huh. Dan rakyat semua sihat. Uh-huh. Habis. Ya, alhamdulillah dengan kestabilan politik yang kita perolehi pada hari ini membawa apa yang telah pun dibawakan oleh penerapan agensi tentang kedudukan negara. Jadi Datuk, selepas ini pusingkan akhir, ya, kita ingin menyentuh tentang rasionalisasi subsidi yang dilihat memberi kesan langsung kepada rakyat, terutama tentang kos sara hidup. Semua selepas ini. Dalam bersama Menteri dan juga Yang Berhormat Datuk Joe, masih lagi bersama Datuk Sri Datuk Joe Hari Abdul Ghani, masih lagi bersama saya. Jadi Datuk Sri, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyentuh tentang satu tindakan kerajaan yang tindakan tidak popular yang diambil tentang bila mana keputusan untuk membuat rasionalisasi subsidi dianggap tidak popular dan kesannya berbalik kepada rakyat, sedangkan saban tahun kerajaan sentiasa dalam bajet memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Suami, sebenarnya subsidi ni, suami,
mana-mana kerajaan akan bagi subsidi. Tetapi bila kita nak bagi subsidi ini, kita kena bagi subsidi yang bersasar. Mana dia yang panggil targeted subsidi. Kalau kita bagi subsidi yang tak bersasar, apa yang berlaku ialah ada banyak daripada rakyat-rakyat kita yang tak sepatutnya enjoy subsidi ini akan dapat. Yeah. Saya bagi contoh. Pertama, kita buat rationalization of subsidi of minyak. Minyak ni kita rationalize supaya kita ikut harga pasaran. Bermakna kalau harga minyak jatuh, minyak you murah. Kalau harga naik, minyak you mahal. Tetapi kebanyakan yang pakai kereta minyak ni siapa? Adalah mereka-mereka yang pakai Mercedes, BMW, Ferrari. Macam mana kita jual minyak sama dengan orang beli motor? Orang beli motor sikal, pakai duit, pakai isi minyak, kata RM5 ataupun RM10. Tapi Farah ni sekali start dia dekat RM10. Jadi tak logik. Jadi kalau kita tengok mana-mana negara pun, dia akan bagi subsidi bersasar. Kerajaan hari ini bagi subsidi RM26 bilion kepada rakyat kita. Tetapi secara bersasar. Saya bagi contoh. Pertama kita bagi BRIM. Itu dah RM6 bilion. Kemudian di samping itu, nelayan, petani, pesawah, pekebun kecil, tiap-tiap subsidi kita bagi. And then bila ada isu dari segi contoh kalau nelayan pergi musim tergujur, kita bagi subsidi. Musim hujan penoreh tak boleh keluar, kita bagi dia subsidi allowance. Banyak lagi lah subsidi yang kita bagi. Subsidi yang paling besar saya sebut tadi, pendidikan, yeah. 60 bilion. Suami katakan gaji 15,000 atau 10,000. Suami kalau ada anak 4-5 orang, hantar anak pergi sekolah. Sekolah rendah atau sekolah menengah. Suami bayar apa? Tak ada bayar. Ya. Kerajaan sebenarnya bagi setiap pelajar RM750 sebulan. Saya boleh bagi kat suami RM750 sebulan. Suami bayarlah kepada sekolah. Boleh. Sama aja. Tapi kita tak bagi kat suami RM750, tapi kita bagi kat sekolah. Sediakan sekolah, pasarana sekolah, cikgu sekolah, utility sekolah, everything kita sediakan. You hantar sekolah anak free. Masuk sekolah menengah, sekolah rendah. Belajar bagus masuk universiti awam pun bayar RM1,700 sebulan kita subsidi. That's bigger subsidy. Medical bill, RM27 bilion kita bayar. Kita collect berapa? 200 juta ya. 200-300 juta ya. Kita register, bayar, registration, that's it. Pergi sakit apa, ubat bagi, doktor percuma. Subsidi. Banyak lagi yang saya nak cerita ni. Padahal ada sebahagian daripada itu tak sepatut dapat pun. Tapi tak, pasal konsep kita ini kalau kita nak bagi, bagi bersasar. Education kita tak bagi bersasar kerana kita nak semua orang dapat peluang untuk belajar. Kesihatan, kita nak semua orang sihat. Kalau tak sihat, cepat-cepat pergi hospital. Kalau tak ada duit, ada hospital kerajaan. Yang itu kita bagi tak ada bersasar. Tapi yang lain-lain ni kita bagi secara bersasar. Supaya orang yang dapat ini dapat membantu dia. Kalau kita tak bagi bersasar, mungkin BRIM kita cuma boleh bagi RM300 ya setahun. Tapi oleh kerana bersasar, sebab tu kita boleh bagi RM1,200. Ia bersasar. Kalau tak bersasar, semua kita bagi mungkin RM300 dah, RM400 seorang. Tapi pasal bersasar, boleh bagi RM1,200. Okey, Dato' ada menyebut tentang BRIM. Walaupun pendek, tapi maksudnya dah memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara. Betul. Dan namun dilihat satu kesan yang tidak baik kepada rakyat. Apa dia pasal kesannya? Kesannya, kata dikatakan sebagai satu pembaziran, bukan membeli barang keperluan. Oh. Eh, perkara-perkara seperti ini, Dato'. Dia begini. Sebenarnya BRIM ni, dia sebenarnya dia boleh stimulate ekonomi. Yeah. Saya contoh, kalau katakan di Pekan, bila kita bagi BRIM, seluruh penduduk Pekan ni akan dapat duit, dia akan berbelanja. Jadi kedai-kedai runcit, restoran-restoran yang mana kedai-kedai yang beli ni, tiba-tiba dapat ekonomi stimulation. Rangsangan ekonomi. Rangsangan ekonomi. Begitu juga, kalau kita pergi di mana? Di mana-mana parlimen, termasuk parlimen saya lah. Kan? Parlimen Titi Wangsa. Bila dapat BRIM, jadi kedai-kedai dalam kawasan tu dapat dia orang belanja. Jadi bila dia belanja di kedai, dia beli apa? Dia beli apa saja dalam kedai, dia beli. Takkan pembelian itu membazir? I don't think so. Dia akan stimulate economy. Jadi bila dia beli, ramai orang beli barang. Jadi bila orang tu beli barang, peniaga yang jual barang tu akan untung. Dia akan order lagi kepada manufacturer. Manufacturer nak buat barang, dia akan pergi order pula daripada supplier. Supplier lah akan buat barang, akan order lagi pada supplier. Rantaian ekonomi. Walaupun 6.6 bilion yang kita bayar, atau 6.7 bilion yang kita bayar, tetapi dia punya kesan pusingan ekonomi dia begitu besar. Macam begitu juga macam pelancong.
28 juta pelancong datang negara kita, dia bawa duit dia datang, dia melancong. Dia melancong apa manfaat dia? Dia spend. Dia berbelanja dalam negara kita. Dia bayar sewa hotel. Hotel belong orang kita, negara kita. Dia pergi makan, dia pergi shopping, dia pergi travel, semua dalam negara. Mana kita dapat duit dia? Perbelanjaan itu. Okey. Jadi di penghujung-penghujung untuk mengakhiri penggal kali ini, Datuk Seri, kita melihat sendiri kerajaan sememangnya menjaga kebajikan rakyat. Namun kos taruh hidup masih lagi membelenggu dan kerajaan sendiri memberikan tumpuan kepada B40, M40, itu antara pendekatan yang diambil dalam tempoh bajet kebelakangan ini. Tapi soal kos taruh hidup ini masih belum dapat diselesaikan. Malah kalau kita lihat ada ditubuhkan majlis untuk kos taruh hidup itu sendiri. Hasil daripada perubahan majlis mengkaji kos taruh hidup dan hingga ke hari ini, ia masih terus dibicarakan. Suami, kos hari hidup ni saya nak komen sikit. Kos hari hidup ni suami. Suami dengan saya kos hari hidup tak sama. Berbeza, ya. Suami dengan kaki tangan suami kos hari hidup berbeza. Sebab kos hari hidup ni bergantung apa yang kita ada. Mm-hmm. Kalau kita mempunyai pendapatan 10,000 tetapi kita belanja macam orang gaji 15,000. Mm-hmm. Memanglah tak boleh. Tapi kalau kita gaji 3,000 kita belanja macam orang gaji 5,000 memang tak cukup. Tapi kalau kita gaji 5,000 kita belanja cara orang gaji 5,000, 3,000 kita belanja cara orang 3,000, 10,000 kita belanja macam orang gaji 10,000, insya-Allah dia okey. So jadi cost of living ni dia tak boleh standardize semua orang. Tetapi kerajaan boleh pastikan apa? Satu, barang-barang keperluan asas kita garanti, kita kawal. Minyak, gula, beras, tepung, barang-barang keperluan asas. Tak boleh. Tetapi barang-barang keperluan asas ini, apabila dia telah menjadi proses, yang itu saya tak boleh kontrol. Yeah. Saya boleh kontrol barang asas. Contoh. Yang kedua, ikan, sayur, buah. Kita boleh kontrol harga, tetapi akhirnya dia bergantung kepada supply and demand. Orang komplain dengan saya, tu ikan kembung mahal. Ikan kembung mahal kerana ikan kembung ini kita tangkap kat laut. Kalau banyak ikan nelayan kita tangkap ikan kembung, bawa balik, harga akan jatuh rendah. Tapi kalau hari itu dia pergi tangkap atau bulan tu musim hujan, tengkujuk ombak bergelora, nak tangkap ikan kembung tak dapat, dapat pun sikit, jadi harga akan naik. Ikan kembung kita tak boleh kontrol sebab kita tak boleh bela ikan kembung. Yeah. Dia kat laut. Tapi kalau ikan kalapia, ikan keli dan sebagainya, ikan-ikan yang kita boleh farm, kita boleh ternak, tak ada masalah. Ha, ini dia orang nak kena faham. Contoh, harga ayam. Kenapa harga ayam naik tu naik? Harga ayam tu naik, ini very simple. Ayam kita bela. Tapi 84% makanan ayam kita import. Jagung, soybean meal, feed meal. Ini semua kita import. Tapi kalau harga jagung naik, maka makanan ayam mahal. Bila makanan ayam mahal, 84% ayam tu makan dia kerja-kerja dia. Jadi dia harga dia akan naik. Jadi apa yang kerajaan buat, kita kawal. Musim-musim perayaan kita kawal. Dan kita make sure that peniaga-peniaga jangan ambil kesempatan hasil daripada kekurangan ini. Kos taruh hidup akan dapat diatasi jika gaji minimum itu diberi dititik beratkan. Yes. Soal gaji minimum masih belum dapat diselesaikan 100%. Saya macam ni, Amir. Saya bersetuju soal gaji minimum ni. Kalau boleh gaji minimum ni kita buat sampai jadi 2,000 pun tak apa. Sekarang ni gaji minimum kita lebih kurang dalam 1,000. Di pihak kerajaan kita 1,200. Tapi as kita grow kita ekonomi, saya nak tengok satu hari nanti. Kita punya minimum gaji kita ya 2,500. Tapi kalau sekarang ni kita 1,000, terus saya buat 2,500, banyak kita punya SME, syarikat-syarikat kecil dan sedang ni akan tutup. Sebab dia punya kos kaki tangan dia meningkat satu kali ganda, dua kali ganda. Jadi dia tak boleh berdaya saing. Bila dia tak berdaya saing, dia tutup. Now, SME is important to our country. Yeah. 97% daripada perniagaan dalam Malaysia adalah SME. Kalau kita naikkan gaji minimum daripada 1,000 jadi 2,500 dalam masa yang begitu singkat, maka syarikat ni akan tutup. Yeah. Now, bila syarikat ni tutup, apa yang berlaku? Pertama, 65% pekerjaan datang daripada SME. Okay? Ekspor kita 18% daripada SME. GDP kita, keluaran dalam negara, 37% datang daripada SME. So, kalau kita nak naikkan SME ini punya gaji daripada 1,000 terus kepada 2,500, problem. Productivity tak ada dan sebagainya. Nanti dia orang tutup, bila tutup employment tak ada, employment pun kurang, unemployed tinggi, kita juga akan mempunyai masalah. Jadi saya faham kita perlukan gaji minimum. Kerajaan buat dulu 1,200 dan tiap-tiap tahun kita cuba. Dengan kedudukan ekonomi ini kita akan cuba naikkan. Okay. I know it's not easy.
Tapi benda ini memang saya percaya kalau kita boleh meningkatkan kita punya universal income, yang minimum kita mesti mahu ada something that orang boleh hidup dengan selesa. Okay. That will be the ultimate objective of kerajaan. Okay, Datuk Sri. Kerajaan juga menjadi cerminan rakyat jelata. Melihat dari segi aspek perbelanjaan kerajaan, khusus dalam keraian-keraian tertentu. Pernah satu ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mencadangkan bahawa tidak perlu ada sambutan yang besar-besar, tiada karpet merah. Tapi soal perbelanjaan kerajaan yang kadang-kadang diperkatakan oleh rakyat, satu pemaziran. Jadi dalam hal ini, dalam perbelanjaan kerajaan, malah dalam kegiatan ekonomi untuk diseimbangkan, Datuk Seri. Sebenarnya kerajaan ini pun telah banyak berubah. Banyak kita melakukan benda-benda yang tak penting kita tak buat. Sebab itu belanja pentadbiran untuk mentadbir kerajaan ini pun for the last 3 years dia tidak menunjukkan satu peningkatan yang besar. Saya ingat tak sampai 1 or 2%. Tetapi yang paling tinggi sekarang ni ialah kita membayar gaji kaki tengah kerajaan setahun lebih kurang dalam 97 bilion. Mm-hmm. 97 bilion setahun. Pension 25 bilion setahun. So ini dua benda ya dah melebihi 100 over bilion. So these are important elemen yang saya nak kena jaga dan saya nak pastikan bahawa kita tidak akan berdepan dengan masalah. Kita kena bayar kaki tengah kerajaan ni kerana cikgu punya gaji 550,000 cikgu. 300 hampir 300,000 apa ni kaki tangan di health sector. Okay. Ha? Kemudian kita punya keselamatan, polis, askar, dekat 200 ribu lebih. Ini gaji kena bayar. Dan pentadbiran. Ha, jadi ini merupakan salah satu significant portion of perbelanjaan kerajaan. Okay. Jadi untuk tugas hakikinya kita dapat lihat ya bahawa Yang Berhormat Datuk Seri sebagai seorang Menteri Keuangan kedua negara mempunyai satu peranan yang cukup besar. Namun sebagai ahli parlimen titiwangsa, Datuk Seri juga antara ahli parlimen yang aktif dalam membantu rakyat tempatan. Jadi untuk penghujung-penghujung ini, Datuk Seri, antara ahli parlimen dan juga pengundi, peranannya, kerjasamanya, Datuk Seri? Oh, sangat penting. Saya berada di jawatan saya hari ini sebab saya dapat lesen daripada Parlimen Titiwangsa. Yeah. Pilihan raya 2013, itu hari saya menang nyawa-nyawa ikan. 8,866. 866. Nyawa-nyawa ikan saya menang. But it's important dalam kawasan. Sebab kawasan ini juga sebenarnya memberi saya kesedaran. Bila kita jadi wakil rakyat, kita dapat menyelami hati rakyat. Jadi kita faham kehidupan rakyat. Macam kerajaan memerlukan banyak rumah-rumah mampu milik. Yeah. Rumah-rumah yang dapat disewa dengan murah. Mm-hmm. Rumah-rumah perumahan awam. Mm-hmm. Rumah-rumah PPR yang boleh sewa dengan harga RM124 ya, 3 bilik. Yeah. Kan? Of course sekarang ni kalau kita naikkan, kita buat projek-projek baru pun, kalau kita sewa RM500, 300 bilik pun, 3 bilik RM500 pun orang nak sewa. Mm-hmm. So inilah perjuangan kita nak pastikan bahawa setiap daripada kita dapat tinggal dalam rumah yang selesa untuk kita mendidik anak-anak kita. Sebab tu jawatan ahli parlimen ini sebenarnya bagi saya dia blend well dengan apa yang you nak buat polisi dekat di peringkat nasional. Kerana you dapat menyelami hati rakyat. Yeah. You faham bagaimana kesusahan mereka. Sebab tu I always spend, saya selalu meluangkan masa berjumpa dengan rakyat ni semata-mata kerana samping apa yang saya boleh tolong mereka ni, yang kedua juga dia memberi saya dia punya spirit of a policy, every policy yang saya nak buat ini dia dapat memberi saya denyut nadi rakyat. Okey. Baik, terima kasih banyak Datuk. Dalam tempoh sejam ini kita dapat bercakap ya tentang keadaan ekonomi semasa dan di penghujung ini kita menyentuh tentang Datuk Seri dan juga ahli, kawasan Datuk Seri di Parlimen Titiwangsa. Dan saya nak akhiri Datuk Seri dengan apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri berharap ya agar setiap seorang daripada kita yang kasihkan negaranya, tidak kira bangsa dan keturunannya, apa jua latar kedudukan maupun fahaman, bergerak sederap dan seiring dengan satu suara, satu harapan, membentuk satu cita-cita untuk Malaysia tercinta. Jadi sama-sama kita fikirkan. Jadi insyaAllah jumpa lagi dalam Bersama Menteri untuk minggu hadapan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Datuk Joe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.